Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat. Kita kembali bertemu di kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa sejenak. Kita melanjutkan materi bab 1, yaitu letak dan luas Indonesia. Untuk mengetahui letak dan luas Indonesia, kita menggunakan alat bantu yang namanya peta. Karena dengan menggunakan peta, kita dapat menceritakan lokasi suatu tempat, bentuk lahan di suatu tempat, ataupun jarak antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama peta, kedua komponen peta. Dan setelah mempelajari materi ini, tujuan yang ingin kita capai, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Berbagai kenampakan alam di permukaan bumi dapat diketahui dengan peta. Peta dapat memberikan berbagai informasi keruangan. Informasi keruangan menyatakan lokasi yang berkaitan dengan informasi geografis. Jadi, apa itu peta? Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Sedangkan menurut Badan Informasi Geospasial, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data, kondisi lingkungan, serta sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Suatu peta harus memenuhi kriteria syarat peta. Yang pertama, konform. Artinya, bentuk dari sebuah peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Yang kedua, equidistant, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, equivalent, artinya, luas daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan luas yang ada di lapangan. Tujuan pembuatan peta, yang pertama untuk membangun suatu pekerjaan, misal untuk konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial, misalnya untuk perhitungan volume. Yang ketiga, untuk menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. Dan yang terakhir, untuk komunikasi informasi ruang. Komponen atau unsur-unsur yang harus ada dalam suatu peta.
Yang pertama, judul. Judul ini, ya. Judul itu mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan atau bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin diletakkan di kanan atas atau di atas bagian tengah, ya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang merupakan kunci untuk memahami peta. Kita bisa perhatikan di gambar peta ini. Ya, ini legenda. Yang ketiga, orientasi arah mata angin. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke atas. Ya. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Ya, ini lambang orientasi atau arah mata angin. Berikutnya, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada skala angka. Ini contohnya ada skala 1 banding 2.500. Artinya, setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km jarak sebenarnya di lapangan. Yang kedua, skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga, skala verbal, yaitu skala yang ditulis dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Ini ada cara mengubah skala angka ke skala garis atau skala grafik. Contohnya, dalam peta tertulis skala 1 banding 300.000. Ini merupakan skala angka. Dan kita bisa mengubahnya dalam bentuk skala garis atau skala grafik. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan. Dalam skala angka, artinya ya, satu bagian di peta menunjukkan 300.000 di bagian di lapangan. Ya. Seperti ini. Jadi di sini kalau kita ubah dalam skala grafik akan seperti ini bentuknya. Ya. Setiap 1 cm pada peta akan mewakili 3 km di lapangan. Jadi kita ubah satuannya ke kilometer. Yang kedua, mengubah skala garis menjadi skala angka. Jika di data ya ada skala garis seperti ini, ya, kita bisa mengubah ke dalam bentuk skala angka. Contohnya, pada peta dengan skala ini berarti
setiap panjang garis kotak menggambarkan 2 km di lapangan. Ya, 2 cm mewakili 2 km di lapangan. Karena skala angka itu menggunakan satuan 1 cm, berarti kita ubah ini ke dalam bentuk 1 cm mewakili 1 km. Atau setiap 1 cm mewakili 100.000 cm. Sehingga skala angkanya menjadi 1 banding 100.000. Komponen berikutnya itu simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Simbol peta itu bisa dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, simbol bola, dan simbol warna. Ini contohnya di gambar ini. Ini yang ditunjukkan adalah simbol warna. Berikutnya tipe huruf atau lettering. Lettering itu berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam-macam penggunaan lettering. Yang pertama untuk objek hipsografi. Biasanya ditulis dengan menggunakan huruf tegak. Yang kedua, objek hidrografi. Ditulis dengan menggunakan huruf miring. Ini contohnya kalau kita perhatikan di peta ini ada, cuman tidak terlalu kelihatan ya. Di sini ini letteringnya. Yang ketujuh itu garis astronomis. Garis astronomis itu terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Ini merupakan garis koordinat atau garis astronomis. Ya. Yang kedelapan ada insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Ya. Insert dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, insert penunjuk lokasi, insert penjelas, dan insert penyambung. Yang kesembilan, komponen yang kesembilan itu garis tepi peta. Ini garis tepi, ini garis tepi. Dan ini garis tepi juga, ini garis tepi. Garis tepi peta menunjukkan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Yang ke-10, sumber dan tahun pembuatan peta. Merupakan referensi dari mana data peta diperoleh. Nih, kalau kita perhatikan di gambar, di sini sudah tertulis sumber peta. Siapa pihak yang sudah membuat peta tersebut?
untuk materi hari ini. Cukup sampai di sini. Dan untuk tugas, silakan perhatikan di Google Classroom. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.